You said I've recorded our conversation. Okay, you recorded this. I don't care. Oh yes, you don't care, so I will upload it to YouTube, so yeah, Indonesian people enough. Will never be so famous in Indonesia, you dumbass. So you're gonna upload it to YouTube, man. Yeah. Coba, ini lelaki dia tidak tahu lagi perangai apa ini warga 62. Yeah. Dia tidak tahu lagi perangai dia. Hello guys, welcome back to Tuar Official Channel. So hari ini Anda bersama lagi dengan saya Tuar Nana. Nih. Oke. Okay. So hari ini kami akan membuat satu reaction video daripada apa ini atas permintaan teman kita, dorong minta kita pemuda Korea Indonesia bikin warganet gerak. Oh. Okay, daripada TV One apa ini? TV One. Japa. Jap. TV One tahapan nanti. Oke. Tanpa mem. Oke. Okay. Sebelum video ini dimulakan, sebelum reaction ini dimulakan, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. But anyway guys, ini adalah pertama kali ini kami react yang benar-benar gini. Sebenarnya kami tidak mau masuk campur kan? Iya. Yeah. Tapi disebabkan permintaan Anda. Iya, yeah, disebabkan permintaan Anda, kami tunaikan. Takut lah. Oke. Okay. Hey! Yeah. Kita coba. One. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita stop ya. TV One Minute. Oh. Viral pemuda Korea hina orang Indonesia. Oh ini. Sebuah video viral macam. Sebuah video viral menunjukkan pemuda Korea yang menghina warga negara Indonesia. Oke. Okay. Video itu adalah percakapan YouTuber Indah Asmigianti dengan sang pemuda apa ini? Teruskan. Asal Korea Selatan yang tak diketahui namanya lewat aplikasi Omi TV. Oke, okay. Pemuda itu mengatakan orang Korea lebih di atas dari orang Indonesia. Wow. Sontak pernyataan membuat warganet di Indonesia geram. Oke, terdengar ya. You want to curse? Okay. Do you know that I record this conversation so I can upload that you curse Indonesian people? Hujab guys. Oke, okay, yang part pertama saya sudah tengok. Yang lelaki ini dia macam yang saya tidak mau tengok muka kok buruk dia bilang. Sudah nampak. Iya, yang part pertama, yang sebelum ini lagi, yang sebelum dorang bercakap ini. Balik. Oh, gila. What more what? Upper like great in things like that. Balik. Yeah. You're gonna be so famous in Indonesia. Oh yeah, you just said it's okay to upload it though. Okay, I will upload it and I will show you how Indonesian can. What racism? You are the one that says that Korea is better. Perempuan ini benar. Perempuan ini betul. Coba, ini lelaki dia tidak tahu lagi perangai apa ini warga 62. Yeah. Dia tidak tahu lagi perangai dia buat macam yang macam orang dia tidak takut lah begitu, tapi dia belum tahu lagi kalau dia kena satu kali guys sampai bila-bila dia menyesal kan. Yeah, betul kan? Yeah, sangat betul teruk lelaki. Oh. To upload this shit to YouTube. Okay guys, kami sudah tengok video daripada apa ini? Dari yang
pemuda Korea Hina Indonesia. Itu perempuan tuh YouTuber kan? Iya, dia YouTuber sebenarnya. Tapi dia buat konten, tapi dia dapat anu. Dia pandai cakap Korea tuh. Yang pertama dia cakap macam yang macam ber dijumpa di Umi TV kan. Lepas tuh, saya tidak mau tengok muka kau, kau jelek dia bilang. Mungkin lah lelaki itu pun buat konten kali supaya dia famous. Zaman sekarang, enggak bukan, tapi kenyataan dia zaman sekarang, ku kena buat hal yang paling buruk supaya orang semua pergi tengok ku punya video macam tu. Zaman sekarang lah ada lelaki orang yang begitu. Jadi saya rasa mungkin tu lelaki buat konten lah supaya dia famous. Tapi memang dia famous. Iya, memang dia famous. Ya, itulah. Sekarang dia memang famous sudah, jadi itulah dia makan. Tani yang buat lelaki. Ini yang buat lelaki. Akan sampai masa kamu kena juga. Kalau itu jumpa saya di Omi TV tidak apa. Itu kan betul jelas dibuat konten kan. Iya, saya rasa supaya dia famous. Jadi dia famous. Dia famous sudah guys. Supaya kita tahu famous sudah. Kau udah nampak kan sebelumnya? Ada saya nampak di TikTok. Jadi guys, kalau sebenarnya kami ini kalau macam kitabnya tetangga karena kasih yang kena buruk-buruk, jadi kami pun macam rasa kena aja. Iyalah, kan. Sedangkan tengok tuh video tadi pun geram aja. Iya, bikin geram kan. Boku baling, boh. Itu. Iya, tapi Mama guys, macam tuh. Kita tidak boleh salahkan orang Korea jangan, semua. Ya, kita salahkan orang itu. Yang suka apa itu? Menghina saja. Orang itu saja. Disebabkan orang itu saja semua kena kan? Iya. Jadi guys. Iya. Dia mau famous aja tuh guys. Iya, dia mau famous. Dia mau buat dia famous sudah jadi tahniah. Tahniah buat orang yang pemuda itu. Pemuda itu. Tahniah. Anda sudah famous. Terlalu famous. Oke, terima kasih karena sudah request video ini. And selalu kalau kami ada terkasar bahasa kami mohon maaf. Jadi kita kalau kita jumpa apa ini? Orang macam dia. Kita jangan layan. Jangan layan. Kita skip saja. Skip saja terus. Skip. Sebab jadi, itulah. Mungkin dia baru anu betul. Dia baru masih mungkin macam belasan tahun batu. Iya, belasan tahun kali. Iya, mungkin itu pemuda tuh. Pemuda mungkin lah, sebab berani kan dia buat begitu. Iya, berani gua. Dia enggak tahu yang warga net apa ini? Warga apa tuh? Tidak tahu kuasa viralnya macam mana. Kuasa warga net 62. Ataupun dia tahu itu lagi begitu. Iya, betul. Dia tidak tahu. Mana tahu? Kita tidak tahu apa niat dia buat begitu kan? Oke guys, finally kami sudah habis tengok video dia dan juga komen kami. Jadi tanya sekali lagi untuk pemuda itu, pemuda Korea itu yang telah ya, itulah. Merendahkan orang. Yang telah merendahkan orang. Sekarang Anda telah famous. Jadi berhati-hatilah ketika bercakap. Jangan karena satu bahaya. Oke. Okay. Okay, thanks for request this video so much and don't forget to subscribe, like, comment and share. And I love you all.